Bertempat di Masjid Mahabatilah Karet Pasar Baru Tanah Abang, Binmas Karet Tengsin Tanah Abang melaksanakan kegiatan ibadah sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan acara wasilah subuh oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Tanah Abang. Hadir dalam kegiatan religius tersebut, Ustadz Haji Rustam Bustami selaku penceramah, FKDM, serta Da'i Babin Kaptimas Karet Tengsin. Dalam sambutannya, Aibtu Budiarto menyampaikan pesan serta saran Kamtibmas agar dapat lebih maksimal serta lebih waspada akan berita-berita hoax. Aibtu Budiarto, Binmas Karet Tengsin Polsek Metro Tanah Abang, salam jebrata.